Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Badia Huta Galung, inilah berita selengkapnya. Hampir 9 tahun melayani di HKBP Resort Diaspora, Pendeta Dr. Romeo Sinaga diberangkatkan secara resmi menuju tugas pelayanan baru di Sekolah Tinggi Bible Flow HKBP. Pendeta Romeo Sinaga yang melayani hampir 9 tahun lamanya di gereja tersebut akan melanjutkan pelayanan yang baru menjadi dosen di Sekolah Tinggi Bible Flow HKBP yang berada di Lagu Boti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Acara pemberangkatan dipimpin Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik dalam kebaktian Minggu 7 setelah Trinitatis 23 Juli 2023 bertempat di Gedung Gereja HKBP Salemba Resort Diaspora Jalan Tanah Tinggi 2 Jakarta Pusat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nama Pendeta Dr. Romeo Roni Pangli Sinaga. Tanggal lahir 20 Januari 1979. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Diaspora. Terhitung mulai 1 Juni 2023 menjadi dosen Sekolah Tinggi Bible Flow HKBP di Lombok. Mari jadi tempat di kata aman, untuk kemenangan Tuhan Yesus Kristus, untuk kemenangan di keluarga dia. Semua orang yang mengalami pagitan Dr. Romeo Roni Pangli Sinaga, siang kebebasan untuk diaspora, jadi dosen Sekolah Tinggi dan Sekolah Kali ini. Saya dipasukkan Tuhan karena Pak Kuih Sungguh dan Sekolah Tinggi Leon. Jangan dipasukkan untuk datang malamu dengan Pak Kuih Sungguh. Melayani hampir 9 tahun lamanya di HKBP Resort Diaspora bagi Pendeta Romeo Sinaga adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Ia menuturkan hal itu dalam kesaksiannya pada saat menyampaikan kata perpisahan. Untuk diketahui, Pendeta Romeo Sinaga memulai pelayanannya sebagai Pendeta HKBP Resort Diaspora sejak 7 September 2014. Mulai di pasar kami, di pasaran pasar limun, di tiki perjul hari hujan, kurang disorong, tanggal 7 September 2014. Menurut hasil komen sekarang kami, Desember 2014. Kalau yang lainnya terkemacet mau hujan memahami di tahun 2014. Berarti siap tahu masa setengah mau secara praktek nahami semangat praktis dan bangunan di hati lebih resort diaspora. Di tiki panjur kami hujan kok, memang ada membayar aku. Seharusnya tiga tahun sore. Kalau semua mau masuk ke Tuhan ke BP Resort Diaspora, kau haruan. Alamiah, alamima, jujur tuh dia namanya selalu dipandang di sebelah mata. Alam mulia terima dosa atau dosa, pemahamannya magus sudi. Lupa jumpa bertamu, pasorata macam dengan kuli, sampai dan terasa pemahamnya nggak usah pun tahu namanya. Gemar gak pakai lalaku, karena Tuhan hidup ini, pas orang tanya. Karena ini dosa setengah, bui madu ngomong kurang bu, meninggal dua kiri esok diaspora. Apalagi pembina murah menang, akan jauh ini meninggal, di tahun 2015, di titik kita coba merancang ke Rabu atau beliau, Roma perhalian di titik ini kecil memang, gue masih sekolah ini. Jangan berkata itu pada lain mulu, gue masih sekolah, aku masih sekolah itu. Suatu gak betul muka bilang ngomong. Kalau di bentuk pas orang terselit iman joko kamu, usul kamu masih sekolah. Kalau yang masih ada malam, kuduk ke kami deh. Kalau itu testing mahami 2015, jalan lurus mama ke distrik Jakarta, los di dulu musim 2010 di rumah gue estol, jalan selesai 2020 dan 1 bulan siang malam non wisuda di distrik Jakarta. Kalau ini kan taruh ke hokam, jalan secara pribadi, pribadi mau pengalaman, sepuluh itu. Di titik lima ujung gunung, di titik dua kubah penanginan, kuriondo Bapak Harto.
di titik marujung saya sempat dua peduli kuliah untuk Pak Rapto jadi di titik marujung saya komah dari bulan Mei nasar tunggu kuliah awal ini suatu hati-hati dibentuk gak bisa dapat kita Tuhan memang mengatakan sudah ternyata sebelumnya nanti metido di Pak Rapto hanya kami boleh masih pola menyelesaikan tugas saat nama buat doktor jadi omah yang mengatakan sebelumnya Pak Rapto yang harus sebelum hidup. Untuk melanjutkan tugas pelayanan di HKBP Resort Diaspora, Preses Bernard Manik juga melantik Pendeta Anggiat Huta Barat yang selama ini adalah staf khusus Eporus untuk urusan HKBP dengan Kemensos menjadi Pendeta HKBP Resort Diaspora yang baru. Nah, walaupun kita menonton dari Pendeta Resort di HKBP Resort Diaspora, Lalu saya didongani jangan dipergugui Tuhan lima mengulangkan satu. Pada ini Tuhan di bawah nama Tuhan Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tuhan itu di bawah dia ujian pemahamu dari panitia resort di HKBP Resort Diaspora. Saya didongani dari perwujud Tuhan di mata mahamu menggambar satu pulau ini asal masalah keluarga mandiri di faktor semuanya. Ibadah pemberangkatan dan pelantikan dilayani liturgis Pendeta Tio Minar Ujung Kabid Diakonia Distrik DKI Jakarta, Pewarta Sintua Poltak Panggabean, Pembaca SK Mutasi, Pendeta Wilson Saragi, Sekretaris Distrik. Ibadah juga diisi dengan persembahan pujian dari Persekutuan Perempuan Distrik DKI Jakarta, Komunitas Doa Perempuan Lydia Bogor, dan Anak Sekolah Minggu HKBP Diaspora. Oh,
perpisahan dan ucapan selamat melayani turut disampaikan perwakilan jemaat Deslan Panjaitan, perwakilan Parhala Dosin Tua James Lee Huta Barat, yang dilanjutkan dengan pemberian cendramata kepada Pendeta Romeo Sinaga. Untuk memperlancar proses mutasi ini, sebelumnya pada Sabtu 22 Juli 2023 telah dilaksanakan verifikasi keuangan dan administrasi HKBP Resort Diaspora. Selanjutnya, sebelum ibadah Minggu dimulai, acara serah terima jabatan berlangsung antara Pendeta Romeo Sinaga kepada Pendeta Anggiat Huta Barat yang dipimpin Preses Bernard Manik. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini serta di portal berita online newkairos.co. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Sejahtera pemirsa Kairos,